Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi suara.com, Filipina mengaku puas dengan kapal perang buatan PT PAL Indonesia, Strategic Sealift Vessel atau SSV LD 602 tiba di Pelabuhan Manila. Ini kedua kalinya Manila beli kapal perang dari Indonesia. Jadi kapal ini kemampuannya itu dia bisa untuk mendukung operasi militer yang dilakukan oleh kapal perang. Perjalanan ekspor kedua kali ini sama seperti perjalanan pertama, berjalan aman dan tidak mengalami kendala berarti. Mereka akui ini merupakan perjalanan yang sangat bagus dari Surabaya ke Manila, kata Gonzaga yang sekaligus komandan kapal BRP Davao Del Sur LD 602. Namun siapa sangka, bagaimana reaksi Filipina setelah membeli kapal perang buatan Indonesia itu? Mari kita kupas dan membahas berita ini lebih lanjut. SSV ini itu melalui tender internasional. Jadi pada saat itu ada 6-7 negara yang berpartisipasi dan alhamdulillah kita memenangkan tender itu. Secara internasional itu kita memenangkan itu. Sementara itu, pejabat pelatihan anak buah kapal ABK Filipina Bonifacio Manzano juga mengaku, secara umum operasional mesin kapal sangat bagus dan layak, sehingga tidak mengalami kendala berarti selama perjalanan. Secara umum tidak ada masalah untuk mesin kapal selama perjalanan, dan saya rasa sangat bagus mesin dan perjalanan ini, kata Manzano yang juga palaksa kapal BRP Davao Del Sur LD 602. Perjalanan laut dari Surabaya ke Manila ditempuh selama 5 hari, dengan melintasi Laut Jawa, Selat Makassar kemudian Laut Celebes dan Laut Cina sebelum berlabuh dan melakukan lego jangkar di Pelabuhan Manila. Perjalanan ekspor kedua ini sebelumnya dilepas oleh Menteri Pertahanan di Dermaga Semarang, Ujung Surabaya, Jawa Timur. Kru dari Angkatan Laut Filipina yang mengikuti perjalanan itu sebanyak 115 orang, ditambah 112 kru dari PT PAL Indonesia, dan 22 anak buah kapal ABK, serta 5 petugas catering. Kapal BRP Davao Del Sur LD 602 merupakan kapal perang pesanan kedua dari Filipina, sedangkan pesanan kapal pertama diberi nama Tarlac. Kami dari Filipina mengapresiasi dan sangat berterima kasih dengan produk PT PAL Indonesia, dan selama perjalanan kondisi cuaca juga cukup bagus, kata Komandan Satuan Tugas Pengadaan Kapal SSV dari Filipina Richard N Gonzaga saat ditemui di Pelabuhan Manila, Filipina. Filipina mengaku puas pada kapal perang buatan PT PAL Indonesia yang dipesannya, setelah kapal kedua pesanan mereka Strategi Sealift Vessel SSV tiba di Pelabuhan Manila. Kapal jenis ini telah banyak digunakan pada operasi militer dan kemanusiaan tingkat internasional dan telah diakui kemampuannya seperti penyelamatan MV Kudus di Somalia dan pencarian korban jatuhnya pesawat Air Asia. Pesanan kedua ini dinamai Davao del Sur yang berasal dari nama provinsi kelahiran Presiden Filipina Rodrigo Duterte, sedangkan kapal pertama dinamai Tarlac yang merupakan provinsi kelahiran Presiden Filipina sebelumnya Benigno Simeon Aquino. Secara umum, penyelesaian kapal bernomor lambung 602 tersebut lebih cepat dari proses pesanan pertama yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Kapal pertama telah dilepas pada 8 Mei 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan telah digunakan untuk operasi militer dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketentraman di wilayah teritorial Filipina. Karena merasa puas dengan hasilnya, Filipina sudah berencana menambah daftar pesanan armada kapal perangnya jenis SSV dan kapal cepat rudal KCR serta 1 SSV Hospital Ship Plus dan 2 KCR 60. Tidak hanya Filipina, sejumlah negara juga tertarik untuk membeli kapal perang buatan PT PAL, di antaranya Malaysia, Nigeria, Senegal, Guyana-Bissau, dan Gabon. Tidak hanya menerima pesanan luar negeri, PT PAL Indonesia juga memproduksi alutsista untuk dalam negeri. Salah satunya untuk TNI Angkatan Laut berupa kapal perusak kawal rudal PKR KRI Gusti Ngurah Rai 332 yang canggih dengan desain stealth atau siluman sehingga memiliki kemampuan mengelabui sistem radar. Dalam pembuatan kapal, PT PAL Indonesia menggandeng galangan kapal asal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding. Proses pembuatan kapal perang ini dilakukan dengan pembangunan sistem moduler yang terbagi dalam 6 modul. Satu modul diantaranya dikerjakan di Belanda, sedangkan 5 modul lain dikerjakan PT PAL Indonesia. Direktur Utama Dirut PT PAL Indonesia Budiman Salah mengatakan, pembangunan kapal PKR dengan program Transfer of Technology TOT ini menyerap kurang lebih 200 tenaga kerja di PT PAL Indonesia. Tenaga kerja itu terdiri atas berbagai disiplin keilmuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 orang diantaranya dididik di galangan kapal Damen Schelde Vlissingen Belanda. Alih teknologi itu sesuai amanat UU nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan dan keputusan KAKIP 2013 tentang lead integrator alutsista matra laut. Kapal PKR ini wujud kebanggaan kepada bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, ujarnya. Di luar penyediaan alutsista, PT PAL Indonesia juga memperkenalkan produk inovasi dari pengembangan Bargemo Unted Power Plant 30 MW, yaitu Powership, kapal pembangkit listrik, Indonesia dengan kelas Mermaid dengan kapasitas 36,80 MW yang dikerjakan dengan pola strategic collaboration dalam pembangunan Powership dengan Karadeniz Holding Turki. Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kartopati menuturkan, PT PAL Indonesia yang sudah mengekspor peralatan tempur dan kapal perang merupakan suatu pencapaian yang amat bagus dan bernilai strategis tinggi. Hal itu, menurut dia, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan negara kita sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia merupakan visi pemerintah Indonesia yang banyak mendapat apresiasi dunia. Visi tersebut bahkan disejajarkan dengan inisiatif pemerintah Cina dengan One Belt One Road, ujar Nuning, panggilan akrab Susaningtyas. Nuning mengatakan, inti dari poros maritim dunia adalah menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai jalur perdagangan laut internasional. Mengenai daya saing dengan institusi global di bidang teknologi perkapalan, menurut dia, PT PAL Indonesia harus menjalankan proses benchmarking tolok ukur dengan negara-negara produsen lain yang telah lebih dulu memiliki produk yang sama dan berkualitas baik. Tidak lupa harus selalu belajar dan selalu melakukan inovasi agar tidak ketinggalan zaman dan menghasilkan produk terbaik. Manajemen dan SDM sumber daya manusia PT PAL Indonesia juga harus ditingkatkan kualitasnya, jangan hanya bermindset jago kandang dan malas berinovasi, tutur Nuning. Sementara itu, ahli militer laksamana muda TNI Dr. Amarullah Oktavian, ST, MSC, Dest mengutarakan, kiprah produk PT PAL Indonesia yang semakin diakui dan dibeli negara lain merupakan sebuah kemajuan teknologi bagi negara kita. Dia bisa untuk mendukung operasi militer yang dilakukan oleh kapal perang. Dia bisa angkut 2 helikopter.